3. Bagian 3. courses. Ya. Kamu akan mendengar seorang pria yang menanyai mengenai uh, mata kuliah-mata kuliah perkuliahan, college courses. Pertama-tama, kamu memiliki waktu melihat pertanyaan One to twenty-five. And Now listen carefully and answer questions twenty-one to twenty-five. Hi, can I help you? I was told to come here because I'd like to talk to someone about taking a management course. Aku diberita untuk datang sini karena aku ingin berbicara pada seorang mengenai mengambil mata kuliah manajemen. Right, I'm one of the tutors, so I should be able to help you. Oh. Baiklah, aku adalah salah satu dari tutornya, jadi aku seharusnya dapat membantu kamu. Good. Uh, my name's Brian Ardley. Oh bagus, nama aku adalah Brian Ardley. I've decided to on a part-time management course. Aku telah memutuskan untuk berjoin dengan pada satu mata kuliah yang separuh waktu seorang teman milikku mengambil mata kuliah tersebut uh, tahun lalu And it to me. dan merekomendasikannya padaku right. Is there I do the course, like or apakah ada segala sesuatunya yang aku seharusnya lakukan sebelum mata kuliah itu seperti pembacaan atau apapun we to reading with the course. kami lezu, lebih suka mempersatukan bagian readingnya dengan mata kuliah itu jadi kami tidak memberikan uh, sebuah daftar readingnya terlebih dulu But we like people to write a case study. tapi kami suka untuk orang-orang untuk menuliskan sebuah Uh, studi pembelajaran akan kasus an organization they know. yang menggambarkan sebuah organisasi yang mereka ketahui I've done that. aku telah melakukan itu As my told me you one. ya karena temanku But memberitahuku kamu menginginkan uh, karena temanku menyatakan bahwa kamu me menginginkan apa sebuah penggambaran akan organisasi yang diketahui sebelumnya dikatakan Ya like? yeah. tetapi akankah mungkin untuk duduk di dalam sebuah sesi pengajaran untuk melihat seperti apa itu I been a for quite a while. Aku telah menjadi seorang mahasiswa untuk Uh, se sementara waktu ini untuk suatu waktu. Fine, just let me know which date and I'll arrange it with the tutor. Baik, ya. Hanya biarkan aku tahu tanggal yang mana dan aku akan mengaturnya dengan si pembimbing atau bagian pengajarnya. Now, could I ask you about the college facilities, please? Sekarang dapatkah aku menanyai kamu mengenai fasilitas-fasilitas perkuliahan tolong? Anything in particular? Apakah ada apapun khususnya? Well, the course is one day a week. Or... Nah, mata kuliah tersebut adalah satu hari satu minggunya. All day, isn't it? Panjang hari, ya kan? So presumably it's possible to buy food. Jadi ya sepertinya atau menurut dugaan mungkinkah untuk membeli makanan? Yes, the refectory is open all day. Does it? Ya, apakah dia menyediakan makanan untuk makanan-makanan uh, spesial? Aku ini memiliki beberapa alergi akan makanan. Asalkan kamu memberi peringatan pada bagian penyediaan makanan in advance terlebih dulu, Hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Good, bagus. What about facilities for young children? Bagaimana dengan fasilitas untuk orang-orang muda? I'd like to bring my daughter here while I'm studying. Aku ingin membawa putriku di sini ketika aku sedang belajar. How old is she? Three. Berapa usianya? Tiga. Then she's eligible to join the nursery. Maka dia memenuhi syarat untuk bergabung di bagian nursery bagian ruangan perawatan anak Which is by a nurse. yang diawasi oleh uh, seorang perawat bagian perawatan anak yang telah qualified yang telah memenuhi persyaratan pelatihan dan mendapatkan sertifikat The waiting list for a place is quite long though so you ought to apply now. Oke. Okay. The waiting list, daftar tunggunya for a place untuk sebuah tempat is quite long though. Ya, yeah. meskipun begitu, daftar tunggu untuk sebuah tempat nurserynya quite long, sungguh panjang. So you ought to apply now. Jadi kamu seharusnya membuat permohonan sekarang. Oke, okay, baiklah. I don't know if our careers advice service would be of any interest to you. I don't know if our careers advice service would be one of the interest to you. Aku tidak tahu apakah pelayanan uh, dari pemberian nasihat karir kami akan menjadi salah satu yang menjadi minat atau kepentingan. Any interest to you? Bagimu? Yes, it might help me decide how to develop my career after the course. Ya, hal tersebut mungkin membantuku untuk memutuskan bagaimana untuk mengembangkan karirku setelah mata kuliah tersebut. The center has a lot of reference materials and staff qualified to give guidance on a one to one basis. Pusat, ya, pusat dari pelayanan tersebut, has a lot of reference material, memiliki banyak dari materi-materi sebagai referensi. And the staff qualified, staff yang telah memenuhi syarat to give guidance untuk memberikan pedoman atau panduan on a one to one basis pada sebuah dasar satu satu orang lawan satu orang ya artinya perorangan satu lawan satu I noticed the fitness center next to the college Aku memperhatikan sebuah pusat kebugaran di dekat pada perkuliahan tersebut Aku memperhatikan sebuah pusat kebugaran di sebelah dari tempat perkuliahan Is that for students? It's open to everyone, but students pay an annual fee that's much less than the general public pay. Nah, it's open to everyone. Tempat fitness itu terbuka bagi setiap orang, but students tetapi para mahasiswa pay an annual fee. Ya, membayarkan sebuah ongkos tahunan. That's much less than the general public pay. Itu adalah much less, jauh lebih sedikit than daripada the general public pay. daripada masyarakat umum bayarkan. And presumably the college library stocks newspapers and journals as well as books. And presumably, ya, yeah, dan menurut dugaan ya, yeah, secara dapat diduga atau mungkin benar ada benarnya, the college library stocks Ya, yaitu perpustakaan dari tempat perkuliahan menyetok newspaper and journals surat kabar dan juga jurnal-jurnal as well as books dan juga buku-buku. Yes, and there's also an audio visual room for viewing and listening to videos cassettes and so on. Yes, and there is also an audio visual room. Ya, yeah, juga ada ruangan audio visual for viewing and listening to videos cassettes and so on untuk melihat dan mendengarkan video-video, kaset, dan sebagainya. Is there also access to computers? Yes. Apakah juga ada sebuah akses untuk komputer? Ya. Yeah. Your tutor will need to arrange with the technical support team for you to get a password, so ask him or her about it when you start the course. Okay. Yes, your tutor, ya, yeah, tutormu, will need to arrange, akan perlu uh, menyusun atau menetapkan with the technical support team untuk tim yang memberikan dukungan teknis for you to get a password bagi kamu untuk memperoleh sebuah password so ask him or her about it jadi tanyalah dia laki-laki atau dia perempuan mengenai password itu when you start the course ketika kamu memulai mata kuliah tersebut oke okay, baiklah. Before you hear the rest of the conversation, sebelum kamu mendengarkan sisa dari percakapan tersebut, Kamu lagi sedikit waktu untuk melihat pertanyaan 26 sampai 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Sekarang dengarkan dan jawablah pertanyaan 26 sampai 30. By the way, do you know about our business center? Ngomong-ngomong, apakah kamu mengetahui mengenai pusat bisnis kami? No. Enggak, enggak tahu, apa itu? It's a training resource. A... Uh, tempat bisnis centernya adalah sebuah sumber dari pusat pelatihan. Itu adalah sebuah kumpulan dari bahan-bahan, collection of materials for people, untuk orang-orang study on their own, untuk belajar dengan mereka sendiri. Or using, their own Or using in their organization, atau menggunakan... Dalam organisasi-organisasi mereka sendiri. Uh -huh. You mean books and videos? Yes, and manuals for self-study. You mean books? Aha, you mean books and videos. Aha, maksudmu buku-buku dan video-video? Yes, yeah, and manuals for self-study dan juga buku-buku manual untuk belajar dengan diri sendiri. Plus a lot of computer-based materials so people can work through them at their own speed. Plus ditambah lagi a lot of computer based materials. Banyak lagi bahan-bahan yang diasarkan pada komputer. So people can work through them. Jadi orang-orang dapat bekerja melalui mereka at their own speed pada kecepatan mereka sendiri. And repeat anything they aren't sure about. And repeat anything they aren't sure about. Dan mengulang apapun yang mereka tidak yakin mengenainya. and you can hire laptops to use in your own home or workplace and you can hire laptops to use in your own home or workplace dan kamu juga dapat menggunakan mempergunakan laptop untuk digunakan in your own home di rumahmu sendiri or workplace atau di tempat kerja as well as printers that you can take away as well as printers dan juga printer-printer that you can take away yang kamu dapat bawa pergi Does it have anything that I could use to improve my study skills Does it have anything that I could use to improve my study skills Apakah hal tersebut memiliki apapun yang aku dapat manfaatkan to improve untuk mem memperbaiki my study skills kalian keahlian belajarku I don't have much idea about report writing I don't have much idea about report writing. Aku tidak memiliki uh, gagasan yang banyak mengenai bagaimana menuliskan laporan. And I'm sure I'll need it on the course. And I'm sure I'll need it on the course. Aku kira aku akan membutuhkannya pada mata perkuliahan. Oh yes, there's plenty of useful material. Just ask one of the staff. Oh yes, there's plenty of useful materials just as one of the staff. Ah ya, yeah. ada banyak sekali materi yang berguna. Hanya tanyakanlah pada salah satu stafnya. Does the center cover all the main areas of business? Yes. Does the center cover all the main areas of business? Apakah center tersebut mencakup semua bidang utama dari bisnis? Topics like finance and of course marketing, that's a popular one. Yes. Ya. Yeah topics like finance and of course marketing that's the top, uh, popular one ya yeah, topik-topik seperti keuangan dan tentu saja marketing itu adalah merupakan mata kuliah yang populer Local managers seem to queue up to borrow the videos. So, local managers seems to queue up to borrow the videos. Manajer-manajer setempat yang berada di daerah ini seems to queue up kelihatannya mengantri to borrow the videos untuk Uh, meminjam video-videonya. So, it isn't just for students, then? So, it isn't just for students, then? Jadi kalau begitu, ya, ya, uh, tempatnya bukan hanya untuk mahasiswa kalau begitu. No, it's for members only, but anyone can join. No, ya, yeah, it's for members only. Tempatnya hanya untuk member saja. But anyone can join. Tapi siapa saja dapat bergabung. How much does it cost? How much does it cost? Berapa sih uh, harga untuk bergabung menjadi member itu? A hundred pounds a year for a company and fifty pounds for an individual with no discount for students, I'm afraid. A hundred pounds a year for a company, seratus pounds setahunnya untuk perusahaan and fifty pounds for an individual dan lima puluh pound untuk seorang individu. We no discount for student, I'm afraid. Dengan sebuah tidak ada diskon bagi para mahasiswa, aku takutnya. Well, that's very helpful. That's very helpful. Wah, itu sangat membantu sekali. Ya. Yeah. Well, I think that's all. I'd better go home and fill in the enrollment form. Well, I think that's all. Nah, aku kira itu sudah sekian, sudah cukup. I'd better go home. Aku lebih baik pulang ke rumah And fill in the enrollment form. Dan mengisi formulir untuk uh, bergabung menjadi sebagai member. Ya. Yeah. Thanks for all your help. You're welcome. Goodbye. Goodbye. Thanks for all your help. Terima kasih untuk bantuanmu. You're welcome. Terima kasih kembali. Goodbye. Goodbye. Ya. Yeah. That is the end of section 3. Itu adalah akhir dari bagian 3. You now have half a minute. To check your answers. Sekarang kamu memiliki waktu setengah menit untuk memeriksa jawabanmu.